Halo Sobat Shopee, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dari rumah ya. Aku Cantika Felder, hari ini kita mau seru-seruan di Bincang Shopee tetap aktif dari rumah. Nah, kalian udah pada tahu kan kalau sekarang ini lagi ada kampanye Shopee dari rumah Big Ramadan Sale. Kemarin-kemarin aku udah sempat belanja dari Shopee karena lengkap semuanya bisa memenuhi semua kebutuhan sehari-hari aku tanpa harus keluar rumah. Apalagi sebagai ibu rumah tangga, aku harus cek rutin nih kebutuhan sehari-hari apa aja yang aku perlukan atau stoknya udah kosong di rumah. Jadi terbantu banget dengan adanya Shopee di tengah-tengah kondisi seperti sekarang ini. Sekarang di sebelahku ada kotak Shopee, sengaja belum aku buka karena aku mau bukanya bareng sama kalian. Yuk, unboxing! Wah, ada apa aja ya di kotak Shopee? Kita lihat sama-sama ya. Nih, ada saus sambal. Ada beras. Terus aku juga pesan minyak goreng. Ada kecap, minyak wijen. Sama ada tepung terigu. Terus apa sih hubungannya tetap aktif di rumah dengan barang-barang ini? Sesuai imbauan pemerintah untuk tetap di rumah aja, bukan berarti kebutuhan sehari-hari jadi gak terpenuhi dong. Nah, dengan adanya Shopee dari rumah, aku bisa memenuhi semua kebutuhan sehari-hari, terutama kebutuhan pangan aku dan juga keluarga aku. Selain masak dan beres-beres rumah, kalian tetap harus jaga kesehatan dengan aktif berolahraga di rumah loh. Nah, kalau kalian gak punya alat-alat khusus untuk berolahraga, kalian bisa memanfaatkan barang-barang yang kalian punya di rumah. Nah, contohnya ini nih, barang-barang kebutuhan pangan yang aku punya ini bisa aku manfaatkan sebagai alat olahraga tanpa mengeluarkannya dari kemasan dan tetap steril loh. Gimana caranya memanfaatkan barang-barang kebutuhan pangan untuk alat-alat olahraga? Yuk ikuti tutorial olahraga Bincang Shopee tetap aktif dari rumah. Yuk kita mulai home workout tutorial dengan barang belanjaan Shopee dari rumah ala Cantika dalam Bincang Shopee tetap aktif dari rumah. Saat ini aku lagi mengandung, jadi gerakan olahraga yang akan aku kasih bisa dilakukan untuk ibu hamil maupun sobat Shopee lainnya. Nanti tinggal disesuaikan aja dengan kemampuan masing-masing, boleh ditambah berat bebannya ataupun juga ditambah repetisi gerakannya. Nah, kalau aku pribadi lebih senang menggunakan barang-barang ini tanpa dikeluarkan dari kemasannya karena aku udah tahu berapa berat bebannya dan bisa langsung digunakan untuk olahraga. Yuk, kita langsung mulai.
bahan-bahan yang ada di rumah, habis itu bisa langsung digunakan yang di dapur untuk masak. Multifungsi kan? Di tengah kondisi seperti ini, penting banget untuk kita menjaga kesehatan dan tetap aktif di rumah. Nah, ada 4 tips dari aku bagaimana sih caranya menjaga kesehatan dan tetap aktif di rumah sepanjang hari. Yang pertama, makan sehat dengan masak sendiri. Kalau kita masak sendiri, otomatis kita bisa lagi memperhatikan bahan-bahan apa sih yang kita butuhkan dari tubuh kita. Mulai dari protein, karbohidrat, sampai buah dan sayur sebagai seratnya. Kalau kalian bingung belanja bahan-bahannya dari mana, bisa langsung belanja di Shopee dari rumah. Yang kedua, tetap bergerak dan berolahraga. Biasanya aku mulai hari dengan jemuran jam 9 atau jam 10 pagi dengan durasi sekitar 10-15 menit. Setelah itu aku lanjutkan dengan olahraga ringan supaya badannya terasa segar dan fit sepanjang hari. Yang ketiga, beres-beres rumah juga gak kalah penting loh. Kalau misalnya kebersihan dan kesehatan dari dalam tubuh kita udah kita jaga, tempat tinggal dan lingkungan juga gak kalah penting untuk kita perhatikan. Nah, barang-barang kebersihannya bisa kalian juga dapet dengan belanja di Shopee dari rumah. Yang keempat nih, ketiga tips tadi dari mulai masak sehat, terus olahraga, beres-beres rumah. Yang keempat adalah semuanya harus dijalankan dengan seimbang dan rutin. Percuma kan kalau makan sehatnya cuma sekali-sekali aja, atau olahraganya cuma kalau lagi inget aja. Jangan sampai kayak gitu ya. Jadi semuanya harus rutin. Dan jangan lupa istirahat yang cukup, 7-8 jam setiap harinya, dan minum air putih yang cukup. Dari tips yang tadi udah aku share sebelumnya, makan makanan sehat dan olahraga adalah hal yang penting banget untuk kalian lakukan supaya badan kalian tetap fit dan bisa meningkatkan imunitas tubuh kalian. Nah, tutorial olahraga yang tadi udah aku kasih bisa jadi salah satu alternatif juga yang bisa kalian lakukan di rumah. Jadi udah gak ada alasan lagi untuk gak produktif di rumah, dan gak usah pusing-pusing lagi untuk gimana sih caranya memenuhi kebutuhan sehari-hari kamu, karena bisa langsung belanja dengan Shopee dari rumah. Dalam seminggu, olahraga bisa dilakukan 3-4 kali dengan durasi mulai dari 10-30 menit juga sudah cukup, asal dilakukan mulai dari pemanasan, gerakan inti, sampai pendinginan. Dan jenis olahraganya bisa kamu variasikan. Misalnya hari ini kamu udah olahraga kardio yang banyak lompat-lompat. Nah, besok atau lusanya bisa kamu ganti dengan olahraga yang melatih fleksibilitas atau juga melatih pernapasan. Nah, ini pertanyaan terakhir yang penting untuk kita perhatiin. Apalagi aku sebagai ibu rumah tangga, kebutuhan pangan sehari-hari dan hal-hal kebersihan tuh harus aku pikirin matang-matang. Dan pengalaman aku belanja online dengan Shopee dari rumah, aku bisa selalu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan Shopee karena mudah sekali diakses. Dan selain itu, banyak banget promo-promo menarik yang bisa membuat aku jadi lebih mudah untuk mengontrol sistem keuangan. Nanti aku kasih tahu ya promo-promo menarik apa aja dengan belanja online dari Shopee dari rumah. Oke, sampai kita di penghujung bincang Shopee tetap aktif dari rumah. Jangan lupa nikmati Shopee dari rumah Big Ramadan Sale mulai dari 6 April sampai 25 Mei 2020 dengan banyak promo menarik, antara lain Shopee Tanam dengan total hadiah THR 10 miliar, gratis ongkir ekstra untuk toko bertanda khusus, dan pasti diskon 50% selama kampanye berlangsung. See you again Sobat Shopee, stay healthy and stay active, bye! We'll be right back.